Kita tidak untuk bekerja segera. Negeri Singapura akan porak poranda. Baiklah Datuk Tengku, mereka mahu semua badan tentera serta orang ramai supaya berbagi di partai. Carikan betis mereka sebagai benteng untuk menangkis serangan kura-kura itu. Beta percaya dengan cara ini, kura-kura tersebut akan kelebihan disebabkan jomor ikan kura tidak dapat menembusi betis manusia. Madu diberi
dibalas kubah. Inilah kisah dahulu yang kalah, singa pura, gelanggar pura. Nasib Hang Nadir, otak kubah, menjadi mangsa hasad hujana. Sekian, terima kasih.